warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di serial belajar membuat bot Telegram menggunakan Google Apps Script. Teman-teman sekalian bisa mengunjungi blogbanghasan.com untuk melihat semua materi yang ada di video ini, dan juga jangan lupa bergabung di grup bot Indonesia untuk berdiskusi di sana, banyak update maupun kita bertemu dengan teman-teman yang lain. Setelah kemarin materinya kita belajar 3 buah video membuat welcome bot versi kedua, maka kali ini kita akan coba ganti materi ya, biar tidak jenuh. Maka kita hari ini akan belajar membuat bot yang sifatnya service, yang bisa kita pakai untuk di grup-grup rame ataupun untuk service personal, yaitu Telegram bot untuk menemukan lokasi peta, rute, ataupun hal-hal yang terkait dengan peta ya. Baik teman-teman sekalian, langsung saja di sini kita nanti akan manfaatkan Google Map ya, servisnya Google Map. Langsung saja kita akan masuk ke codingannya. Pastikan teman-teman semua sudah belajar dari dasar ya, karena kita akan langsung melanjutkan terutama dari HaloBot ya. Yuk kita buka codingannya teman-teman. Sebentar, codingan saya di mana? Ini codingannya. Ini ya, saya rapikan dulu posisinya. Saya rapikan posisinya, terus saya besarkan dulu biar lebih kelihatan. 1, 2, 3, 4. Oke, 150. Semoga sudah kelihatan ya. Oke, kita buka kode prosesnya. Teman-teman sekalian, jika menggunakan editor baru ini, jika menggunakan kode editor lama, teman-teman bisa menggunakan editor yang lama ini ya. Kalau menggunakan editor baru, maksud saya, teman-teman bisa menggunakan editor yang lama. Oke, ini adalah kode kemarin ya, yang kita pakai buat belajar welcome bot. Kita bersihkan lagi biar tidak bingung, terutama teman-teman yang baru belajar. Kita bersihkan, kita ikutin seperti materi yang ada di HaloBot ini ya. Kita buka HaloBot ya. Ini ya, masuk ke HaloBot, kita bersihkan codingannya. Lihat di proses ya, proses GS. Kita copy yang ini, kita bersihkan, kita copy, kita bersihkan codingannya ya, kita hapus semuanya biar bersih. Oke, delete, kita post ya. Ini kemudian ini pongnya kita ubah ya, jadi 3 pong untuk menunjukkan bahwa codingannya ini sudah berubah. Kita simpan, Ctrl S, kemudian jangan lupa di deploy ya. Setiap kali ada perubahan, ingat harus di deploy dengan versi baru. Oke, kita update. Terus sudah selesai. Terus kita coba buka botnya untuk ngetes ya. Ini masih bersih ya. Masih bersih. Kita buka botnya di sini. Kita atur biar lebih lebar. Ini kita bersihkan botnya. Clear story. Oke, kita coba start. Oke, sudah keluar ininya ya, pesannya yang ini. Kemudian kita ping, harusnya mengeluarkan pong dengan O 3 kali ya. Ping. Oke ya, sudah jalan ya, botnya sudah bersih. Oke, kita sekarang akan bermain-main dengan Google Map ya, service Google Map yang ada pada Google Apps Script. Nah, di sini teman-teman, teman-teman bisa melihat di servisnya ya, di situs servisnya. Nanti teman-teman bisa lihat di blog saya tentang referensinya apa aja. Sebentar, saya ya, teman-teman bisa lihat. Kita tutup ini yang sudah, kita buka lagi.
Misalnya kita ketik Google Apps, keywordnya ya, Google Apps Script Map ya, Map. Oke, ini ya Map Service. Ya. Jadi kita akan bermain dengan Map Service ini. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada banyak metode teman-teman. Karena ini levelnya sudah mulai advance, jadi teman-teman harus rajin membaca dokumentasinya. Mana-mana aja yang dipakai, mana-mana aja yang kita butuhkan ya. Nah, untuk yang pertama kita akan menggunakan kelas geocoder ini ya. Kita akan menggunakan geocoder ini. Oke. Geocoder. Ini adalah yang paling mudah ya. Kelas yang paling mudah kita menggunakan geocoder. Nah, sebentar, ini mouse-nya kemana ini? Oke, yang pertama kita nanti masuk codingannya ya. Seperti biasa kita akan buat trigger baru. Ingat teman-teman, triggernya bagi teman-teman yang baru belajar, letakkan di file proses, kemudian ada di mulai custom text ini ya. Ingat, ada di proses kemudian mulai custom text ya. Oke, kita buat sebuah trigger. Contohnya misalnya ya, kalau ada user mengetik ini yang pertama dulu ya. Yang pertama kita belum menggunakan geocoder. Kita ambil contoh dulu, kalau user mengirim lokasi, kirim lokasi ya, kirim lokasi, maka bot akan memberi info posisinya atau koordinatnya ya. Posisi kamu di koordinat XXX, gitu ya. Kita bikin seperti ini. Oke. Karena seperti ini yang kita detect adalah lokasi, maka kita ulang. Kita tidak meletakkan di custom text ya. Jadi karena ini detect message, maka letaknya ada di bawah sini ya. Letaknya ada di sejajar dengan message text ini ya. Maka kita bikin di sini, kita ditulis di bawahnya sini ya, if message. Oke, kita pastikan dulu yang tadi ya, jika ada user mengirim lokasi, maka bot akan mengirimkan informasi koordinatnya, maka letaknya di sini, if message location ya. Kita buka kurung dan tutup kurung langsung biar tidak kelupaan. Ini kebanyakan teman-teman salahnya ada di sini ya. Oke. Kemudian kita buat penyederhanaan variabel var location ya. Location adalah ini ya, message location ini sendiri. Kemudian baru kita return, kita bikin variabel text dulu lah ya, untuk menulis ini posisi kamu ada di koordinat XXX ini ya. Posisi kamu ada di koordinat ya. Kita akan coba di sini, biasanya teman-teman menggunakan model seperti ini ya, menggunakan plus-plus. Maka sekarang kita akan coba dengan menggunakan petik kebalik ya, biar lebih sedikit cantik gitu ya. Petik kebalik begini, petiknya satu tapi kebalik. Kalau petik biasa seperti ini, maka sekarang kita menggunakan petik yang kebalik arahnya gitu ya. Posisi kamu di koordinat ini, tanda dolar untuk menyebut variabelnya, location titik latitude gitu ya. Ini juga sama, I-nya ini adalah longitude ya. Longitude gitu ya. Nah, seperti ini. Mungkin biar lebih cantik kita kasih tanda ini ya. Biar sedikit cantik kita kasih simbol ini, pin ya. Nah, begini kali ya.
Oke, kita simpan. Kira-kira seperti ini. Ini sederhana. Ini adalah materi pertama yang paling sederhana, yaitu mendetek user mengirim lokasi, ya. Oke, kita publikasikan. Kita deploy, kita klik new. Oke, kita update. Oke, misalnya user ada yang mengirim, sebentar. Harus ngetes lokasi, ya. Harus pakai handphone untuk mengirim lokasi. Kita lihat dulu, ini usernya menggunakan bahasa demo. Sebentar. Bahasa demo. Oke, kita tes. Oke, kita forward aja dari sini. Kita gedein ini, ya. Bahasan demo, kita forward aja ini. Ini asumsinya adalah si user mengirim location, ya. Oh, kok nggak bisa? Location. Oh, ini belum di return, ya. Belum dikirim. Maaf. Return. TG kirim pesan, send message aja, ya. Send message, kemudian text, kemudian kita kasih HTML, ya, parse mode-nya. Oke, biar lebih cantik di sini kita kasih kode, ya. Kita kasih kode. Oke, begini kali, ya. Oke, kita simpan, kita tes lagi. Oke, kita tes lagi, kita forward pesannya. Nah, ya, bot menjawab posisi koordinat adalah sekian. Biar cantik, kita di ini kita forward, ya, false, kita reply, ya, false message ID ini, ya. Ini. Oke, kita publikasikan, kita deploy. Kita tes ulang sekali lagi. Saya belajar buat bot. Nah, ya. Sudah reply, ya. Posisi kamu di koordinat XXYY ini, ya. Oke, ini materi kita yang pertama yang paling sederhana tentang lokasi, ya, tentang lokasi atau perpetaan. Oke. Materi kedua, kita akan menggunakan kelas geocoder ini, ya. Untuk kelas geocoder ini ceritanya kita nanti akan bermain-main di message test ini. Misalnya ada user, ya. Misalnya user ngetik lokasi Surabaya misalnya. Maka bot akan mengirim peta atau map. User akan mengirim peta atau map yang berlokasi di Surabaya, gitu, ya, sesuai dengan koordinatnya tentunya, ya. Kira-kira seperti ini. Oke, di sini teman-teman sekalian, nanti teman-teman bisa melihat di blog, ya, detailnya, ya, bagaimana deskripsi-deskripsi macam-macamnya, ya. Kita konversi simpan, jadi ceritanya akan membuat seperti itu. Yang perlu teman-teman pastikan di sini adalah kita geocoder letaknya ada di sini, ya. Geocoder letaknya ada di sini. Ini, ya, geocode. Ya, geocode. Jadi sederhana sekali. Var seperti ini, bla 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 bla, seperti ini. Kita cukup kopas. Oke, kita langsung saja lah, ya, ke materi. Langsung saja kita praktekkan. Kita buat sebuah tracker seperti biasa. Jadi kita bikin
view kode, kita kasih tulisan view kode, kita kasih deskripsi ya, keterangan-keterangan seperti ini penting, komentar, karena ya teman-teman tidak lupa ya, ini fungsi buat apa dan lain sebagainya. Pencarian debugging juga lebih mudah ya. Ini menggunakan kita sintaksnya adalah lokasi terus teks. Nanti kita kasih minimalnya adalah 3 karakter ya. 3 karakter aja. Kenapa? Karena kalau user ngetik lokasi A, lokasi B, nanti bot akan kerasa sibuk ya. Secara umum sih cukup 3 karakter sudah cukup ya, saya pikir. Oke, langsung saja kita bikin sebuah variabel baru namanya pola seperti biasa ya. Regex-nya adalah diawali caping ya, seperti biasa. Kalau teman-teman mau aman ya kita buka ini ya, regex 101 biar aman. Ini kita copy dulu. Lokasi Surabaya ini ya. Kita copy dulu. Pastikan teman-teman memilih yang tipe JavaScript ini ya. Bukan yang PHP tapi JavaScript. Kemudian GM-nya kita hilangin centangnya, kita incansensitif ya. Oke, kemudian sebentar ini saya gedein biar teman-teman lebih jelas. Oke, cukup ya, udah gede ya. Ini misalnya user mengetik lokasi Surabaya, maka kita bikin tag-nya seperti biasa, boleh garis miring, boleh tanda seru. Kemudian ini diawalin dengan yang tanda seru ini. Kemudian kita bikin beberapa kata ya, bisa log, bisa lokasi gitu ya. Location bisa lokasi gitu ya. Biar kalau ada yang mengetik berbagai macam kesalahan ketikan biar bot tetap masih bisa jalan, atau mungkin posisi gitu ya. Oke. Kemudian kita tangkap lagi satu lagi, yaitu kita menggunakan karakter ya, W itu. Kemudian boleh juga menggunakan koma, juga boleh menggunakan titik aja ya. Boleh menggunakan koma, boleh menggunakan titik. Ini W ini mewakili alfabet ya, angka ataupun digit ya, ataupun huruf. Oke, kemudian kita minimalnya adalah 3, maksimalnya tidak terbatas ya. Kemudian kita tutup dengan tanda dolar gitu, artinya biar tidak menggunakan baris baru. Nah, seperti ini ya, ketangkep ya. Kita lihat di sini, nah ini dia. Nah, ketangkep ya di sini. Grup 1, grup 2, ketangkep di grup 2 ya. Oke, kita kecilkan kembali biar lebih jelas. Kita copy ini kodenya, copy, kemudian kita balik lagi ke codingannya, pola ya, kita paste di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian seperti biasa tentu teman-teman mestinya sudah hafal banget ya, yaitu kita if yang cocok, kita bikin apa, matching, pola kecocokan itu pola exec, kemudian message text, tutup, jangan lupa 2 kali tutup, kemudian kita buka lagi. Oke, sini codingannya, control S kalau pengen ini. Kemudian kita gunakan geocoder ini ya, bukan geocoder ini. Oke, var respon geocoder ya, geocoder dan lain sebagainya ini. Oke, kita copy aja. Var respon geocoder ini bisa kita sisipkan di bawah sini ya. Ini adalah cocok 1, cocok 2 ya, grup 2 karena ya. Kedua, responnya adalah itu. Kemudian kita deteksi jika responnya adalah, kita lihat di sini ya. Oke,
hasilnya adalah objek JSON. Kita lihat ya di sini. Kita lihat return-nya. Return-nya adalah berupa objek JSON. Oke, kita lihat return-nya. Result seperti ini. Teman-teman bisa lihat result-nya. Yang paling penting di sini result ada status oke. Jadi, jika statusnya tidak oke, maka kita harus lompati prosesnya. Oke, kita masuk ke sini. Jika respon, bentar, kita tutup dulu. Jika responnya, jika responnya status sama dengan oke, jika tidak oke ya, jika tidak oke, maka kita lempar, kita kelempar aja usernya, kita atau kita kirim pesan error ya, message, koma. Oke, misalnya lokasi tidak ketemu gitu ya. Lokasi tidak ditemukan. Oke, kemudian kurang gede ya. Bentar saya gedein. Ya, lokasi tidak ditemukan. Oke. Teman-teman bisa menambahkan format HTML. Lokasi tidak ditemukan. Teman-teman bisa menambahkan formatnya HTML misalnya, atau boleh juga tidak. Kemudian kita kasih false, kemudian kita reply-nya menggunakan reply message, message ID. Ya. Oke, biar cantik sedikit kita kasih tanda misalnya seperti ini ya. Tanda silang gitu ya. Copy kita paste di sini. Oke, di sini. Nah, gini. Jadi jika tidak ditemukan, maka kita send message lokasi tidak ditemukan. Oke, sekarang jika ketemu, ini jika tidak ketemu, ya, kita taruh di bawah aja biar kelihatan. Oke, sekarang jika tidak, sekarang jika ketemu, ya, jika ketemu, kita lanjutkan, kita proses ya. Kita buat penyederhanaan variabel dulu. Penyederhanaan variabelnya ini lokasi, kita kasih nama lokasi aja dengan huruf L gede ya. Teman-teman bebas sih menggunakan huruf besar atau kecil, ini saya gedein karena biar tidak rancu, saya sudah mulai rancu. Jadi kasih L lokasi besar, yaitu respon seperti ini. Kita lihat dulu responnya ya, responnya seperti ini. Teman-teman bisa melihat ini di, kita copy dulu hasilnya, kita copy, kita masuk ke JSON Pathfinder seperti biasa. Ini dua website yang penting bagi kita, JSON Pathfinder sama TechX101. Kita copy atau kita paste di sini. Nah, seperti ini ya, status oke, result-nya ya. Nah, kita ambil yang result yang ke-0 ini ya. Result yang ke-0. Result 0. Kita ambil result yang 0, respon. Kemudian result yang 0. Jadi, kita ambil data yang ditemukan yang pertama kali atau yang paling atas atau data yang pertama ya. Kemudian setelah itu kita tentukan var address-nya. Var address, kita lihat di sini var address ini ya, address komponennya. Kita menggunakan formatted address ini ya. Formatted address ini kita copy. Formatted address kita copy di sini, berarti lokasi formatted address, lokasi formatted address ya. Kemudian kita latitude-nya ya, kita lihat latitude-nya, latitude-nya ada di mana, kita lihat satu-satu di sini. Address komponen geometri, ah ini dia ya. Ada di latitude, itu ada di sini. Kita copy aja ini ya, biar tidak salah. Ya, latitude. Oke, kita buat latitude sama dengan lokasi. Latitude, latitude sama dengan lokasi geometri, lokasi nelayan. Oke, sedangkan longitude-nya sama ini ya, kita copas saja.
bank hidupnya. Ini ya, LNG ya, menggunakan LNG. Kita copy aja biar nggak salah. Menggunakan LNG ya. Oke, selanjutnya kita coba kirim menggunakan send venue ya. Menggunakan, kita akan menggunakan send venue. Coba kita lihat API Telegramnya. Kita lihat API Telegram. Sebenarnya kita bisa menggunakan send location ya. Send location. Kita bisa menggunakan send location ini. Send location itu yang dibutuhkan adalah chat ID, latitude, dan longitude ya. Ini yang kita requirement-nya. Kita bisa menggunakan ini. Tapi kita juga bisa menggunakan send venue. Send venue. Nah, ini ya. Kalau send venue, parameternya lebih banyak. Ada chat ID, latitude, longitude, title, address, foursquare, dan lain sebagainya. Kita ambil yang required aja ya. Jadi yang dibutuhkan adalah chat ID, latitude, longitude, sama title. Oke. Okay? Kita copy, send venue. Oke. Okay. Kita buat return TG send venue ya. Kemudian message chat ID, chat ID-nya ya. Chat ID-nya. Kemudian kita masukkan yang dibutuhkan tadi apa? Latitude, longitude ya. Latitude kita copy. Latitude, kemudian longitude ya. Kemudian setelah itu title-nya ya. Title-nya di sini belum ada. Kita bikin variabel title. Title ini enaknya kita kasih apa ya? Title ini kita isi latitude dan longitude aja lah. Latitude, kemudian longitude. Ini bebas ya sebenarnya. Title ini di siapa? Oke, okay, next. Kemudian baru kita masukkan ya title. Setelah title apa ya? Setelah title adalah address-nya ya, alamatnya. Oke, okay, address-nya. Sini. Oke, okay, kita simpan. Oke, okay, segitu aja. Simple ya. Biar biar pasti kita tes, kita deploy. Oke, sekarang kita tes, misalnya kita ngetik lokasi Kediri gitu ya. Tik-tuk-tik-tuk, nggak jalan. Nah, nggak jalan. Apa yang membuat tidak jalan? Kita cek lagi, seperti biasa. Hal seperti ini wajar teman-teman ya. Jika coding tidak jalan, pasti ada yang ini. Kita lihat nih, aku khawatirnya ada di sini, oke? Okay? Kita lihat di dokumentasinya, geocoder. Geocoder, kita bikin ini aja dulu ya. Biar aman, kita bikin ini dulu. Kita bikin variabel baru dulu aja. Geocoder sama dengan ini, maps geocoder. Kemudian respon itu mengambil dari geocoder, geocode cocok ya, cocoknya adalah cocok 2. Oke, ini kali ya. Kayaknya kita perlu, kita lihat dokumentasinya lagi. Oke, ini ada bahasa, set language, kita set language juga biar bahasanya nggak acak-adul. Kita sesuaikan sini ID ya, ID, kemudian respon gunakan geocoder, cocok 2. Oke, next, respon. Oke, jika ketemu penyertaan variabel teman-teman ya, tes address
latitude, latitude, longitude, send venue. Mungkin ini kita cek juga dokumentasinya ya. Kita cek dokumentasinya guys tentang send venue ya. Send venue, khawatirnya saya salah nulis di sini, send venue. Send venue. Kita lihat dokumentasinya. Ya, send venue, kita copy dulu. Send venue, copy. Ini dokumentasinya. Lib versi 2 ya. Lib versi 2, dokumentasinya adalah send venue, chat ID, message, chat ID, latitude, benar. Longitude, kemudian title, address, ini kita false ya. Coba kita false. Kita false. 1 2 3 kita false. Kemudian reply to message, message ID. Kemudian reply marapnya enggak. Oke. Okay. Get protected message. Oke ya. Oke, kita tes kembali. Oke, kita tes kembali. Kita cek lokasi. Lokasi Jakarta. Oke, tidak jalan ya, teman-teman. Kita cek dulu ya, kalau nggak jalan begini, cara mendebuknya adalah di sini. Kita buat return di sini, pk send message, send message, message, kemudian kita keluarkan cocok 2. Kita tes begini dulu. Ini kita buat deploy, kita buat debug apakah botnya ini jalan atau tidak. Oke, lokasi Depok jalan ya, berarti nyampe sini program masih baik-baik saja ya. Oh, di sini ada kesalahan di sini ya, response, harusnya response ya, kita pasti di sini. Oke, kita deploy sekarang, kita balikin, kita hapus dulu yang ini. Oke, kita hapus. Sekarang kita deploy lagi. New update. Oke, kita tes lagi lokasi Depok. Oke, nah ini ya, jadi ya botnya. Misalnya lagi lokasi Semarang. Oke, jalan normal tuh ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Tadi yang pertama, yang kedua. Sekarang kita yang coba yang ketiga ya. Yang ketiga kita bermain-main di masih di Google Map, yaitu ini ya. Kalau tadi geocoder, kita lihat map view. Sekarang kita bermain di kebalikannya ya, kita reverse. Reverse dari reverse-nya geocoder ya. Oke, kita bermain di reverse geocoder. Nah, reverse geocoder itu seperti ini. Kalau ini tadi yang pertama, kita bikin trigger yang kedua ya. Nah, kan yang trigger yang kedua, misalnya ketika user ngetik lokasi, kemudian ini koordinatnya ya, ini koordinatnya. Misalkan user mengetik lokasi dengan koordinat seperti ini, maka bot akan menjawab. Bot akan menjawab mengirim lokasinya ya, mengirim lokasinya dan detail informasi dan informasinya dan info address-nya ya, gitu ya. Ini, oke. Terus yang perlu kita lakukan seperti biasa adalah membuat ini trigger ya, menggunakan pola. Nah, pola ya, var pola seperti biasa, var pola. Nah, pola yang akan kita pakai di sini adalah
kita menggunakan pola yang sama dengan atas ini, hanya saja nanti bedanya ada di sini ya, karena ini menggunakan pola koordinat ini ya. Kalau pola koordinat yang lebih spesifik kan begini teman-teman, kalau ini polanya adalah pola umum ya, semua teks itu boleh huruf maupun boleh angka, sedangkan yang ini harus angka. Maka ini lebih spesifik. Karena ini lebih spesifik, maka ini harus diletakkan di atasnya ya. Harus diletakkan di atasnya. Tidak boleh diletakkan di bawah sini, harus diletakkan di atasnya yang ini. Oke, kita letakkan di atasnya ya. Ini. Oke. Nah, pola ini adalah polanya seperti ini. Kita bikin variabel pola, kita samain ya. Nah, kita harus mendeteks koordinatnya. Nah, untuk deteksi koordinat, posisi koordinat ini teman-teman ya, saya pikir saya tidak perlu menjelaskan di sini ya, tidak perlu menjelaskan di regex. Ini sudah saya bikinkan sebelumnya, karena kalau dijelaskan termasuk rumit atau bisa panjang ya di sini. Kalau misalkan teman-teman butuh penjelasan, teman-teman bisa didiskusi aja ya, diskusi di grup Code Indonesia ya. Ini saya copy paste. Ini adalah pola untuk mendeteks koordinatnya. Intinya sih sebenarnya cuma digit ya, angka boleh apa aja, boleh berapapun angkanya. Ini boleh minus karena koordinat bisa positif bisa negatif. Kemudian koma atau titik, kemudian komanya dan seperti ini ya polanya. Oke, kita lanjutkan. Jika cocok ya, kita samain sini. Kita akan samain di sini ya. Oke, jika cocok polanya, maka kita masih sama ya. Akan di sini sama. Ini kita copy aja. Bedanya kita menggunakan reverse. Nah, ini dia reverse. Ya, reverse scale op ya. Latitude dan longitude. Oke, kita cek. Ini biar tidak salah. Ini kita ini ya, kita lihat dulu di sini. Kita copy dulu ini di sini. Oh, maaf. Sini. Ya. Ini kemudian ketika ada user mengetik seperti ini, sampai file ini ya terjadi grup 1, grup 2, dan grup 3. Nah, grup 1 ini tidak kita pakai, kita buang aja ya. Nah ya, jadinya cuma grup 1 dan grup 2 kita buang dengan tanda tanya titik 2. Kita buang di sini dan datanya titik 2. Jadi yang dipakai adalah latitude-nya adalah grup 1, cocok 1. Longitude-nya adalah cocok 2. Itu reverse geocode. Gitu. Ya, kita simpan. Oke. Sama bawahnya ya. Sama bawahnya sini kita copy aja lah semuanya. Kita copy semuanya. Oke, kita copy semuanya, kita taruh di sini ya. Oke, ya, jika respon status sama dengan tidak oke, maka tidak ditemukan. Oke, kemudian jika ketemu lokasinya ya. Titelnya ini karena koordinat sudah ada di atas, maka titelnya kita kasih kosong lokasi ini aja ya. Lokasi. Ini. Oke, responnya Geo Reverse Map. Reverse geocoder
segmentasinya, ini dia. Oke, hasilnya ya, kita lihat hasilnya sini. Sama ya hasilnya. Oke, hasilnya sama, jadi kita bisa kopas responnya, detailnya, lokasi dan lain sebagainya disamain. Oke, kita kopas, kita simpan, kita langsung tes ya. Oke, kita tes sekarang. Kita new, kita deploy. Oke, kita tes sekarang lokasi. Begini ya. Nah, udah jalan ya rambutan. Misalnya sekarang kota Depok ya. Nih kota Depok. Kota Depok arahnya di sini ya. Bukan di sini. Ah, nggak tahu. Oke. Kita lokasi sini. Oke. Nah, ya. Jalan ya, teman-teman. Oke. Loading. Oke, nggak apa-apa. Next. Semarang betul. Oke, next ya. Oke, teman-teman. Sekarang ini untuk materi yang ketiga ya. Untuk bermain peta ataupun map menggunakan Google Maps. Kita akan lanjutkan ke materi yang keempat, tapi kayaknya kepanjangan, kita bagi lagi videonya menjadi dua bagian ya. Oke, sampai di sini dulu bagian pertama. Bagian kedua insyaallah sekalian saya upload. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di komentar ataupun bergabung di grup Bot Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.